Wasit harus agak jeli banget ya. Ya, dan agis jeli. Saya lihat dengan oh, kita lihat. Bagus. Smash tadi. Jadi, maksud saya gini, toh, tadi pemain nomor 7 mereka Michael ya. Sebelum menembak itu sempat kelihatan sikutnya bergerak. Iya. Filipina itu terkenal mereka ya, pada saat-saat tertentu. Sebetulnya itu bagian dari teknik ya. Jadi, ya sebetulnya itu tidak foul selama dia tidak keluar. Tidak keluar ya, dari keluar. Dari torso ya. Dari torso ya. Indonesia personal foul. Tembakan bebas diberikan kepada Jason William. Berhasil. Kesempatan kedua. Jason William kemarin mendapat 6 kesempatan free throw, 4 masuk. 4 masuk ya. Cutting dari, wah baik sekali Alex. Wow! Kita lihat tadi satu gerakan cutting Alex yang baik ya, dari Alex. Alex luar biasa ya. Kita lihat pemain nomor 14 tertipu ya. Jerwin Gago ya. Seolah-olah dia akan melakukan layup ke kanan. Layup ya. Ke kanan. Dia pindahkan bola ke arah kiri sehingga tertangkap foul. Pada saat hanging. Iya betul. Baik sekali, baik Alex. Sekali. Michael. Oh. Ronnie Gunawan tertangkap foul. Terhadap Jerwin Gago. Oh, double foul. Double foul. Double foul. Ya, double foul. Oke. Okay. Time out diminta oleh Philippines. Pertandingan segera dimulai. Masih ada Roni Gunawan. Faiza. So far Roni cukup lumayan di defensif ya. Dia ada di 2 rebound penting ya yang paling tidak diambil oleh Roni. Oh, sayang tadi gagal dari Giamaino. Tyron Tang, Jason William ditempel oleh. Oh, Alex mendorong. Number 15 Indonesia, personal foul. Inbound dilakukan oleh Tyron Tang dari Harbor Cities, Philippines. Jason William. Coba drive ya. Oh! Lagi-lagi Roni Gunawan. Kita lihat betapa jelinya ya, betapa kerasnya wasit dari Hong Kong ini. Kita harus ulang. Kita harapkan memang seperti itu. Ya. Satu Indonesia. Memang agak mirip-mirip Leandro sih. Ada sedikit lah. Pemain SM bergerak. SM bergerak. Ya, sebelum bola dilepas oleh Jason William. Gagal tembakan. Oh. Ah. Bola keuntungan bagi Filipina. Terlalu lama, 5 second violation. Terlalu lama Jason William. Gak biasa dia inbound pass. Biasanya center yang inbound pass. Alex, oh! Foul dilakukan oleh Filipina.
baik sekali. Sudah 8 poin dibuat, skor yang dibuat oleh Alex. Alex ya, 8 poin. 9 poin. 9 poin. Sebentar lagi double. Digit. 15-7. Gobel. Oh. Oh. Offensive foul. Offensive foul ya. Offensive foul. Eh, itu dasar. Dia nusuk tadi yeah. Untung offensive foul. Yeah. Gitu. Kita lihat yang kemarin. Oh. Iya, Jason William yang menabrak Jameno. Satu trik yang bagus. Alex. Gobel. Kontrol ya. Oh, wow. Baik sekali, Gobel. Wow. Mendapat aplaus dari penonton. Toh. 4 poin sudah. Gobel. Iron Tank. Luar biasa. Ini luar biasa. Ini yang enggak boleh di enggak boleh lengah yang ya. Awal dia. Memang seorang pemain basket kalau dia bisa melakukan pull up dalam arti dribble dan stop melakukan shoot itu gerakan yang paling sulit jagal. Paling susah. Ya. Baik orang tinggi pun juga akan sulit ya. Nomor 4. Alvercara. Masuk menggantikan. Mereka masukkan tuh. Ya. Jason William. Jadi coach merasa kontribusi Tarenteng masih diperlukan di menit-menit yang akan datang. Memang Filipina itu terkenal memiliki guard-guard yang baik. Karena memang mereka mempunyai standar pembinaan yang betul-betul luar biasa. Luar biasa. Di sana bola basket itu. Level Asia ya. Iya, memang bola basket olahraga nomor satu dimainkan di mana mana. Di Asia ya? Sekarang dia tidak sebaik Cina atau Korea, tapi pertemuan antara Filipina melawan selalu Korea rame. Dan selalu akan selalu ramai. Apa akan ketat ya? Betul ya. Waiza, baik sekali. Oh, masih ada Alex di sana. Alex tadi ada di situ. 12 poin sudah dibuat oleh Alex. Jason William. Jaga oleh Alex. Itu dia. Ya. Kita lihat tadi. Kita lihat di sini Alex tidak berani mendekat ya. Karena kalau dia mendekat si Jason William pasti dia akan mendrive. Akan drive. Baik sekali. Bagus sekali. 2 point.